dari rakaman audio yang saya perolehi, saya mengelani satu suara yang berbunyi, bersama di AP pun tak ada Melayu Islam. Lebih baik bersama UMNO demi perkasakan Melayu. Jadi soalan saya, jika inilah percakapan yang dikeluarkan oleh pemimpin tertinggi yang menunjukkan bunga-bunga bahawa PAS ingin bertahalul siasi dengan UMNO, adakah benar? Dan adakah Tuan Guru Mursyid Am telah dimaklumkan perkara ini? Sekian soalan saya. Terima kasih. Yang kedua, tentang masalah kok keset tadi. Saya pun tak tahu saudara Gigi kat dia merujuk kepada keset mana, saya tak tahulah. Kalau dia kata dalam syarat baru ni, saya tak ada ingat. Boleh jadi saya tak dengar statement yang ia disebut. Jadi saya waktu saya tidak nak komen. Saya tidak nak komen sebab saya tidak tahu asah dia. Kemudian yang ketiga masalah lebuh raya.